Alright guys, welcome back my channel Azhar Damian TV Aquatic ataupun Azhar Damian. Alright guys. Okay, so yang belum subscribe channel aku tu, subscribe. Yang belum like, like. Yang belum share, share. Okay, so hari ni cuaca agak panas, mendung semua ada, mendung petang-petang ni. Okay, aku nak tunjuk kat korang satu ubat yang penting lah. Orang PM aku, WhatsApp aku tanya, so aku tak sempat jawab, tak jawab lah. Ada PM dan Facebook, ada PM dan Instagram, ada ambil dia TikTok punya nombor phone, dia WhatsApp aku. Okay, Goldie Eyes, mata ikan tu kabur. Kalau kau tengok aku punya front page tu, aku punya tadi nampak kan, mata ikan kabur. So putih-putih kan. So apa sebabnya jadi macam tu? Okay, jadi macam tu sebab utama dia adalah air korang lah. So kalau korang punya tank macam ni, tank yang biasa macam ni, okay, tank yang macam ni, korang kenalah tukar air selalu, at least seminggu sekali ataupun seminggu dua kali lah. Tank macam ni kau tak letak media banyak-banyak pun, top filter je bukan. So memang kau kena kap tukar air lah. Kalau dia asal jadi sebab air yang tak begitu bersih lah. So ada bakteria-bakteria, itu jadi kuri air. Mata dia putih, kalau bahasa Melayu dia mata putih. So korang tak garam, so itu bakteria-bakteria tu jadi lah. Okay, kalau tank yang besar macam tu, tank besar macam tu, tak ada masalah. Kau tukar air lama sekali pun tak ada hal sebab tank tu dah besar. Okey, kudi ais ni ataupun mata ikan tu putih-putih. So kau boleh bagi li ataupun kau boleh cari ubat macam ni. Kudi ais ni. Ubat ni. So aku selalu pakai ubat ni lah kalau ada masalah. Alhamdulillah takat ni apa yang kita ada kat sini, kat galeri tak ada pernah jadi lagi kudi ais ni. Kalau ada, ni lah ubat dia. So walaupun tak jadi, kita spare lah ubat-ubat macam ni. Kat sini sebab kadang-kadang tu kita nak cari tu ubat tu habis. So ubat-ubat yang penting ni aku akan listkan kat korang. So kau boleh follow aku punya video sebelum ni ataupun video-video seterusnya, ubat-ubat yang penting untuk disimpan. Kadang-kadang ubat tu tak mahal sangat. Ubat tu tak mahal sangat. Sambil-sambil tu kau tengok ah layan kanawana ni, okey. Takkan tengok aku kan. Ubat tu tak mahal sangat. Ubat-ubat yang ada ni tak mahal sangat. Cuma yang kadang-kadang tak cari tu tak ada. Tak ada tu jadi mahal. Kadang-kadang ubat ni murah je RM5, RM10 tu je. So korang kena prepare ataupun beli ubat-ubat macam ni untuk simpan. Aku selalu pakai ubat ni lah. Ubat ni untuk mata. Kalau mata dia ada problem, aku pakai ubat ni lah. Aku nak tunjuk kat sini, aku tak ada ikan yang ada masalah mata. Itu member ada masalah mata, kita bagi kat dia suggestion ubat ni. So alhamdulillah ikan dia okey. Kalau ikan kecil besar macam ni, kita bagi dia terus makan lah. Kalau ikan kecil-kecil tu, kita tak ada air lah. Okay, kalau kecil-kecil macam ni, kita terpaksa letak dalam air lah. Letak dalam air. So kalau besar, kita boleh sumbat tu masuk mulut dia. Kalau kecil-kecil, tetap lain. Okay, right guys. Itulah apa sebesar sikit daripada aku. Penerangan kudi ais ataupun mata putih. So mata putih, korang kena pakai ubat ni lah. Ubat ni aku rasa paling berkesan lah. Ubat lain aku tanya member-member dan aku pun tak nak cuba. So banyakkan kawan-kawan yang main arwana, dia recommend ubat ni. So ubat ni bagus lah untuk mata ikan arwana. Kalau ada masalah putih kan. Selalu ikan ni dia cekat kat sini kan. Ikan pari pun boleh pakai ubat ni. Pari tu aku tak pakar sangat. Aku lebih pada arwana lah. So arwana ni memang alhamdulillah aku dapat menjaganya dengan baik. Dia rasa semasa ke semasa lah. Apa masalah dia, InsyaAllah kita dapat solve dia dengan baik lah. Dengan kita ada kawan-kawan yang lain. Okay. Kudi ais ni berlaku macam aku cakap tadi. Air yang tak betul bersih. Okay. Lepas tu water chain tu jangan lupa lah. Tak garam. Garam kita makan je. Dan kita tak garam. Dan air tu akan jadi kurang bakteria. So bakteria tu akan, bakteria jahat tu insyaAllah akan mati. So tak ada masalah kudi ais. So, kalau ada kudi ais tu, tukar air je. Tukar air, letak ni. Okay. Selalunya kalau kau orang pasang heater tu, pasang lah. Okay. Apa yang kau perlu kau buat tau, letak ubat ni. Kalau kecil-kecil, kau kena letak dia dalam air lah. Kalau besar, kau terus masuk mulut dia. Okay, apa yang kau perlu kau buat, letak ubat ni. Pasang lampu 24 jam. Aku selalu pasang lampu 24 jam. So kita sebab nak tengok dia efektif tak efektif bila kita berubat. Kalau tak pasang lampu, dia gelap, kita tak tahu efektif tak efektif. Then kalau ada heater tu, pasang heater. So pastikan temperature tu dalam 30 lebih-lebih degree lah. 32, 33 degree macam tu. Bagi keadaan temperature macam tu. So kalau tutup lampu, bagi aku, bila kita tutup lampu, kita tak nampak dia. Efektifnya ubat tu. Takkan kita nak tengok dia, kita buka lampu pula. So biar je lampu tu on 24 jam waktu kita rawat dia. So bila kita rawat dia, kita dapat ikan tu macam mana. Pulih tak pulih.
Jadi bila semasa ke semasa, dia selalunya tak ambil masa yang lama untuk settlekan masalah mata putih ni atau mata yang selaput putih tu. Oh, kalau korang biar, dia akan jadi penyakit pada warna korang dan ikan tu akan mati. Okey? So, pentingnya tu lah. Dari YouTube aku yang lama pun sebelum ni, aku selalu cakap ke orang, simpan tiga jenis ubat yang penting. Satu, Doxy, Kudi Ais. Kalau aku salah sebut bahasa Inggeris tu, sorry lah. Okay? So, ubat macam tu pentinglah. Antidoxy, Kudi Ais dengan yang gigit ekor. Tu tiga tu penting lah. Antidoxy tu paling-paling penting sebab antidoxy kadang-kadang kita nak cari, kadang-kadang tak ada. Nanti episod seterusnya aku tunjuk ubat antidoxy pula. So, ubat yang kita pakai adalah Kudi Ais. So, apa macam mana nak buat? Aku repeat sekali lagi sebelum kita akhir video ni. Alright. Masuk ubat tu, satu dia kapsul, satu kapsul tu bubuh air ataupun kalau yang besar kau bubuh tu dalam mulut dia, kalau dia boleh makan kau boleh tunggu sama mulut dia. Then waktu rawatan yang paling penting tu, macam filter kau tu, matikanlah top-top filter tu, media-media tu keluar. So bagi dia jalan bubble saja. So tu rawatan yang paling berkesan dan cepat. Kalau kau masih jalan filter, masih ada media, so ubat tu akan diserap oleh media, so ubat tu tak berapa banyak efektif. So lagi efektif kau pakai bubble saja macam ni, macam ni. Pakai bubble saja macam ni, tutup semua filter-filter dia. Alright guys. Tu saja daripada aku sekali ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum guys. So yang belum subscribe, subscribe, yang belum like, like, yang belum share, share. Alright guys.